Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview sebuah produk dari Piatos Premium Collection. Sambal geprek with barbecue dipping sauce. Ya, ini sudah ada halal ibu-ibunya. Harganya ini cukup mahal ya, 11.000 sampai 12.000. Ini Premium Collection. Ya, ada sausnya ya. Sepertinya di dalamnya. Oke, nanti kita cek apakah ada sausnya atau tidak. Porsinya 70 gram, produksi oleh PT URC Indonesia Bekasi. Nah, ini ada gambar seperti kamera, terus ada yang lainnya, handphone. Nah, ini dari segi tampilan depannya dari Piatos Sambal Geprek with Barbecue Dipping Sauce. Kita lanjut ke bagian belakang, ada tulisan Jack Angel Piatos Sambal Geprek. Nah, terus ini sausnya ya, baru dipping sauce, bumbu gurih, nah, garing dari kentang pilihan, tekstur lembut dan ukuran pas. Terus di sini ada barcode-nya. Ya, barcode-nya juga cukup unik. Terus ada QR code, ada logo Universal Robina URC Indonesia, produk Indonesia ini ya. Ini sih ada informasi nilai gizi, lemak total dan sebagainya. Terus ada komposisi tepung kentang 52%, minyak nabati, pati tapioka termodifikasi, bumbu sambal geprek, mengandung bawang putih, bawang merah 0,004%, cabai, ada lada penguat rasa, terus apa manis alami, glukosida stevia, antioksidan tocopherol, gandum, telur, kedelai, susu, gula, penguat rasa, mentum glutamat, kalium klorida, fungsi nabati, pengatur keasaman, asam sitrat dan antioksidan TBHQ. Nah, ada di sini ada saus barbeque-nya 28%. Ada tomat, gula, air tetes tebu, garam pengental, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah pengatur keasaman, pesa alami, pengawet makanan, kalium sorbat. Ada informasi alergen. Ya, diproduksi menggunakan peralatan juga memproses makanan dengan mengandung ikan, krustase dan sereal dengan gluten. Ada ini. Follow dan ikuti game seru berhadiah lainnya Piatos Facebook dan juga Instagramnya. Ada customer care-nya juga, ini best before-nya. Seperti itu dari segi tampilan kemasan dari Piatos Sambal Geprek with Barbecue Dipping Sauce. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya buka dulu Piatosnya. Saya buka dulu bagaimana dengan isinya. Nah, di sini ada keterangan ya bagian pojok atasnya. Oke, saya buka. Oke, nah, ini tadi ada yang kelewat ya. Di atasnya ada tulisan ini, makanan ringan kentang rasa sambal geprek dengan saus barbecue. Kita lihat isinya ya. Oke. Wow, ternyata ada sausnya. Saus Piatos. Oke, kita coba tanpa saus dulu ya. Kita coba seperti apa rasanya. Rasa ayam gepreknya cukup berasa ini. Sekarang kita coba dengan sausnya. Oke, saya buka dulu. Saya coba buka untuk sausnya. Bagaimana segi rasanya? Oke, ini agak susah. Oke, sudah dibuka. Nah, ini bisa terlihat sausnya. Oke, kita coba cocolkan ke sausnya. Seperti apa rasanya? Oke, dicoba dulu. Lebih mantap. Cocol dengan saus ini lebih mantap. Benar-benar suatu yang berbeda dari Piatos ini. Perpaduan Piatos sambal geprek dengan saus barbeque-nya benar-benar mantap. Nah, ini tulisan ya. Piatos barbecue saus beratnya 20 gram. Direkomendasikan banget untuk dicoba dari Piatos Premium Collection sambal geprek with barbecue dipping sausnya. Rasanya benar-benar mantap. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tafakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.